Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, salam sejahtera. Pada hari ini kita kembali lagi dalam siaran bicara YB. YB kita Kedah Sejahtera. Yang mana seperti biasa kebiasaan sebelum-sebelum ni, kita menjemput ahli panel dari kalangan ahli Dewan Undangan Negeri DUN Negeri Kedah untuk membincangkan, membicarakan serta menjelaskan, malah menerangkan beberapa isu, beberapa perkara, khususnya apa yang melingkari masyarakat di dalam DUN tersebut. Jadi pada hari ini bersama dengan kita Yang Berhormat Adun Ayah Hitam Cikgu Azhar bin Ibrahim, orangnya tinggi lampai, duduk pun tuan-tuan boleh tengok dah antara saya dengan dia, tinggi dia lagi daripada saya, apatah lagi berdiri. Jadi bersama kita Pak Abang Cikgu Noor. Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bersama dengan kita Cikgu Azhar, dan insya-Allah Cikgu akan bersama kita untuk membicarakan, untuk membincangkan dan menerangkan isu-isu berkaitan dengan DUN Ayat Hitam lah. InsyaAllah. DUN Ayat Hitam ni kalau dari sebutan ni ada dua. Satu Ayat Hitam Kedah, satu Ayat Hitam yang tengah duk panas lah ni Melaka. Dua-dua pada. Tapi Ayat Hitam ni Ayat Hitam Kedah. Jadi kita tak mau nak Kedah ni tak, dia tak ni, dia tak membara, dia sejuk. Sejuk. Kawasan padi, kawasan sawah. Ya, ya, insyaAllah. InsyaAllah kita harap sejuk sentiasa. Jadi cikgu, cikgu sebelum-sebelum ni pun kita tengok YB kita ni cikgu banyak di kalangan ahli pendidik. Ya. Sebelum ni Ustaz Azam pun seorang guru, Ustaz Salim pun seorang guru, dan panel kita ketiga ni pun seorang guru juga. Ya, ya. Cumanya hak ni tak ustaz, cikgu. Jadi nak tanya cikgu, pasal apa ataupun macam ada satu hubung kait lah, ya, pendidik ni akhir sekali menjadi ahli politik. Ya. Apakah memang betul profesion pendidik ni dia akan mendidik seterusnya, mendidik anak murid kemudian mendidik anak bangsa bila jadi ahli politik? Apa pandangan cikgu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hanifi dan sahabat-sahabat, para penonton sekalian. Soalan yang menariklah tentang hubung kait antara guru dengan politik dahulu dan semasa. Kalau kita sorak balik kepada sejarah kemerdekaan negara kita lah, yeah, dulu, yeah, sebelum merdeka begitu, zaman penjajahan di era apa, British dahulu atau sebelum itu lagi, mm-hmm, para guru yang kita sebut masa tu ulama lah. Yeah, yeah. Tok guru ni cikgu juga lah kan. Yeah, yeah. Orang bidang agama pun tok guru, ustaz kan. Yeah, nah, yeah. Merupakan pelopor kepada kemerdekaan. Yeah. Kan. Nah, mereka lah yang memberi kesedaran kepada rakyat supaya bangkit tentang penjajah. Sebut nama-nama Tok Janggut, Tok Kupalo, Tok Kenali. Itu semua guru-guru, yeah, yang hebat pada zaman tu lah. Yeah, yeah. Yang berjaya membuatkan rakyat bangun melawan penjajah British, yeah, 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 masa tu. Nah, orang, yeah, putih masa tu. Itu tak boleh sampai hampir kemerdekaan pun, guru-guru memiliki peranan yang besar dalam mencorak kemerdekaan negara. Tokoh-tokoh seperti Pak Yaakob tu, cikgu. Kemudian dalam bila kemerdekaan pun, bila tembak nama-nama seperti Kapak Baba. Yeah. Orang yang dari kalangan guru, dialah yang nampak menonjol lah. Yeah. Sampai memegang jawatan sembilan menteri. Yeah. Menjadi antara orang yang menggerakkan kepada kemerdekaan sebuah negara. Ya, ya. Saya rasa sebab mengapa guru ni dia terima oleh masyarakat, sebab masa tu dan sekarang pun ada juga tu. Pandangan masyarakat kepada guru ni tinggi. Kehormatan Kehormatan dia tinggi. Ya. Orang menaruh harapan pada guru. Ya. Apa yang cikgu cakap ni kadang-kadang menjadi satu perintah. Ya. Jadi lebih-lebih di kampung lah. Cerita kampung dengan guru, mereka cukup hormat, cukup beri kedudukan yang tinggi. So guru ni dia mudahlah dengan itu, kedudukan dia tu boleh mempengaruhi masyarakat, rakyat untuk buat satu benda, satu perkara, yeah, yang baiklah. Ya, yeah, ya. Yeah. Di konteks politik ni ialah guru-guru terutama di bandar-bandar lah. Ustaz ke cikgu yang mengajar sekolah ke. Mereka ni orang terapat dengan rakyat, dan mereka mudah menggunakan kedudukan mereka tu untuk membawa rakyat kepada pemahaman dan juga mengikuti sebuah apa nama parti politik sebagainya lah, sokongan lah kita sokongan kepada parti politik, gantung kepada pemahaman politik guru tu guru tersebut. Ya. Jadi saya apa ni ialah saya ni seorang guru duduk majak di kampung sejak awal apa nama pendapatan lagi lah, terbaik Johor 3 tahun balik mari Kedah ni duduk di kampung, sekolah kampung, ya, di sekolah kebangsaan Dato' Sri Saiman 60 selama 4 tahun.
di sekolah kebangsaan pada perawal 2 tahun. Yeah. Dia keluar sikit daerah pada Kepasu ni, dia balik pula ke Kepasu. Di sekolah menengah kebangsaan Matang Mulai 16 tahun. 16 tahun. Jadi semua tu kawasan kampung, kawasan yang hitam, yang tahap hormatan mereka pada guru tu sangat tinggi. Kalau pengundi itu anak murid cikgu lah. Itu sajalah. Sebagian besar lah ya. Itu saya kena akui lah. Yeah. Antara punca ataupun penyebab kemenangan tu, antara punca atau anak-anak murid, anak murid yang mengundi yang tolong banyak kan. Ya, yeah, ya. Selain daripada anak murid tu pasal kemudian daripada mak pak dia buat kan. Daripada rumah tak mak ni cikgu cikgu cek ni. Sokonglah tu antara kan. Sebab kita lihat dalam yang hitam ni, kalau kita tengok yang period lepas ni kan. Curang ataupun perbezaan undi di antara apa nama Pakatan Harapan dengan lawan dia lah masa tu kan. Sebab di parlimen cerita tu menang Pakatan Harapan. Pakatan Harapan. Putus Seri Utama Mukhlis menang kan. Ya. Kalau tengok undi dia berbandingan undi yang dia dapat lah, undi yang dia dapat tu di peringkat DUN tu majoriti 5,000 lebih. Allah. 5,000 lebih kan. Bermaksud calon daripada Pakatan Harapan boleh menang lah. Boleh menang. Mudahnya. Mungkin sebabkan calon PAS masa tu cikgu. Saya raya cikgu. Dan ada hubungan kait yang rapat dengan murid Nur. Jadi anak murid tu walaupun mereka mungkin bagi undi kepada Pakatan Harapan di parlimen tu dibagi kepada pada cikgu dia. Cikgu dia. Antara sebab lah selain daripada kita kerja parti yang mantap tu masalah kan. Sebab-sebab lain benda tu. Jadi itulah. Jadi guru ni insyaAllah akan jadi menjadi apa nama penyumbang kepada perkembangan politik semasa dan akan datang insyaAllah. Walaupun datang. Habis pencen pun tetap panggil cikgu. Cikgu tak panggil babi. Panggil besar lah. Ada yang biasa pergi cikgu tu dia akan panggil cikgu lah. Dia akan panggil cikgu. Tak panggil babi lah. Kadang-kadang tak panggil cikgu. Maaf yang panggil cikgu tak apa. Memang dah senang ni mengkita lah kan cikgu. Isteri seorang cikgu ke ataupun? Isteri dah. Isteri dia cikgi. Cikgi. Dia aduh. Guru pada anak-anak lah. Ya. Itu yang kita dengar lalu ni orang kata cikgu lelaki, perempuan cikgi. Tok guru lelaki, tok guru, tok guri, perempuan. Okey lah. Okey lah cikgu. Pandangan dulu cikgu sebagai cikgu, masuk kelas pukul 8, balik pukul 5 lah kita kata waktu pejabat lah. Lah ni jadi wakil rakyat cikgu. Isteri macam mana tanggapan dia? Dulu abang ada di rumah, suami ada di rumah, ayah ada di rumah. Sebab pelibatan saya dalam politik bukan baru lama. Walaupun tak secara ke depan kan. Saya orang di belakang dalam politik lah. Saya mungkin kita rasa jatuhan dari susah PAS kawasan lama. Lima penggal. Sebelum tu susah muda kan. Memang dibuat awal lah. Kerap keluar untuk aktiviti parti ni awal lah. Dia memahami dah. Dia di rumah pun dia faham. Ada anak pun tahu lah. Bapak dia ada di rumah pelik. Di rumah pelik. Bapak tak tahu apa. Dia buat tak pergi kan. Gitu kan. Keluar tu biasa kan. Pahaman dah ada lah pada isteri, pada anak-anak. Jadi mereka dah faham. Kan? Walaupun kita sekarang bukan guru. Okey rakyat. Ada faham kerja ayah aku ni, bapak aku ni memang tak ada rumah. Bukan semata-mata dia kena ada di bersama masyarakat, sama rakyat, sama parti kerja kan. Terima kasih kepada Alhamdulillah. Saya mendapat seorang isteri yang cukup memahami peranan suaminya sebagai seorang wakil rakyat dan anak-anak yang cukup menghormati dan menghormatilah peranan ayah dia sebagai wakil rakyat ni. Walaupun masa kadang tak dibagi kat depa banyak. Depa guru juga kan, ayah depa tak boleh pergi masa depa kan. Mereka dengan ayah dia orang lain kan. Tapi depa faham keadaan tu. Ayah depa banyak dengan anak orang lain. Tu masalah. Tapi tak apalah. Mereka faham dan insya-Allah saya yakin saya mereka akan terus faham dan orang lain pun akan faham. Kedudukan seorang rakyat itulah keadaan dia. Keluarga kena faham kedudukan rakyat yang sentiasa berada dengan rakyat atau dengan kerja-kerja saja berbanding dengan di rumah. Nama berwakil rakyat. Nama wakil rakyat. Nama wakil rakyat. Banyak cikgu tak tahu maklum tadi cikgu terlibat dengan politik ni sekian lama sejak daripada masa dalam sekolah lah. Jadi macam mana cikgu membahagikan masa masa cikgu dulu dengan penglibatan politik dan apa tanggapan kawan-kawan rakan sekerja cikgu ni? Mungkin ada di kalangan mereka ni blend warna bendera. Yalah, di sekolah tu sekolah tu dia banyak warna lah kan. Yang hijau, ada biru, ada merah kan, begitu besarlah tu kan. Tapi menerima mereka dia, cikgu ni dia berlapang kepala mereka profesional. Macam guru ni dia terbuka kan. Taklah jumut pada sekolah tu kan. Jadi yalah di sekolah kita tak sembang secara direct lah politik ni kita pun jaga kan. Dan saya berkatan bahawa hal-hal politik ni tak boleh kita terlampau terbuka tempat-tempat yang terpatutnya dicakap lah di sekolah atau tempat-tempat kerja kan. Anak murid pun faham. Dia pun tahu cikgu dia pun ni pah. Sebab dia luak pada sekolah tu, insyaAllah kita ni pah kan. Dia pun dengar juga kan.
dan kita pergi ke krempel, lepas tahu kita pergi kan. Dan kata depan pun tegur juga kita di kelas ni. Cikgu macam mana ni? Ya, dia nak tanya lagi kan. Perkhidmat tu okey alhamdulillah. Dan saya pun jaga. Jaga kita punya apa nama, orang kata kita punya kedudukan kita lah sebagai guru di sekolah tu, kita buat kerja guru lah. InsyaAllah kita pergi tujuh. Antara saya ni antara orang yang awal pergi sekolah. Dan antara orang yang lewat balik sekolah. Begitu. Biasa gitu dah berawal lagi kan. Kita kerja ni kita komit dengan kita masalah. Kita faham kerja hakiki kita. Sampai sebelum 7.30, kita akan balik selepas 2.30. Kalau hari biasa. Petang pergi pula untuk kurikulum sebagainya lah kan. Jaga masa kita jaga. Kerja buat kita jaga. Lesson note apa kita buat dengan elok. Buku kita paksa pergi ada. Prestasi kita dengan pendidikan ataupun yang perkhidmatan kita tu kita jaga pergi elok. Luar sekolah tu hak kita untuk bersama masyarakat dengan parti atau jemaah yang kita pada anggota ini. Masa saya pegang cetusan pas kawasan tu, saya bagikan masa 3 hari seminggu untuk ke pejabat. Hari Ahad, hari Selasa, hari Khamis. Selepas sekolah, saya terus ke pejabat. Pejabat kawasan. Saya ingatlah, petang dan malam itu buat kerja-kerja itulah. Dan malam, itulah ada aktiviti, kita ziarah, kita pergi kecuangan sebagainya. Kita bezakan. Bukan kita guru di sekolah. Dengan peranan kita sebagai aktiviti parti ini di luar sekolah. Dan kalau bertentangan dua kepentingan kan, sekolah dengan parti lah satu masa tu, saya akan pilih sekolah. Satu kita punya business kita kan. Kita boleh orang terapa agihkan, empowerkan kerja khidmat pada orang lain untuk nanti. Kita kata tugasan hakiki kita sebagai seorang cikgu. Tanggungjawab kita dengan mendidik anak bangsa kepada kerajaan. Cikgu mengajar apa cikgu? Saya biar kau bisnes cikgu lah. Saya ada dua alam ni. Oh, dua alam sekolah rendah. 16 tahun sekolah rendah. 16 tahun. Lepas tu di sekolah menengah 16 tahun. 30 tahun? 32 tahun. 32 tahun. Saya ingat pencin lah. Pencin untuk tani pihak raya. Di sekolah rendah saya lebih kepada matematik. Matematik sekolah rendah. Dan saya merupakan antara tenaga penting lah matematik daerah, negeri dan pangkat pusat lah kan. Jasa menghadiri seminar, menghadiri kursus sebagainya tentang matematik. Dan mengajar matematik. Mengajar matematik. UPSR lah. Bila masuk sekolah menengah ni, sebab saya masih sambung universiti tu, belajar tu saya ambil bidang sastera Melayu. Sastera Melayu kan. Jadi bila masuk sekolah menengah ni, kita awal tu 2 tahun awal tu ajak matematik juga. Lepas tu kita balik pada kita punya apa nama, orang kata apa, major kita dekat universiti lah. Mengajar sastera Melayu dan juga bahasa Melayu. Jadi cikgu ada hasrat tak untuk kembali jadi cikgu? Kalau dah serap pun tak ada lah umur. Tenang main bincin lah. Terdepan 60 lah kan. Jadi cikgu luar sekolah boleh lah. Cikgu lah. Mengajar. Ambil sebab tadi boleh lah kan. Mungkin tak ada orang dengar aku. Tak ada orang mengaji kita dah aku. Cikgu bahasa Melayu ni kan. Alhamdulillah untuk sesi pertama ni. Tuan-tuan dan puan-puan para penonton sama dengan kita sekali lagi. Saya maklum. Cikgu Azhar Yang Berhormat Adun Ayah Hitam. Yang tadi kita sembang dengan beliau isu kekeluargaan, isu kerja sebagai cikgu. Dan insyaAllah sekali lagi kita akan sembang lebih lanjut lagi, khususnya apa yang dah cikgu buat dalam Dun Ayat Hitam. Jadi penonton di luar sana jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini insyaAllah. InsyaAllah. Kita kembali ke siaran kita bicara YB kita Kedah Sejahtera bersama dengan Yang Berhormat Adun Ayat Hitam Cikgu Azhar Ibrahim. Jadi cikgu, kita nak sambung sembang kita pada hari ini berkaitan dengan apa yang telah berlaku dan apa yang sedang cikgu buat dan apa yang akan cikgu buat
London lah khususnya. Cikgu, isu ayak ni berlaku di mana-mana cikgu. Dan tak terkecuali dun ayah hitam. Jadi nak tanya cikgu, punca berlakunya masalah ayak ni dan apa yang sedang dirancang untuk menyelesaikan masalah ni cikgu? Ya, betul lah. Ayak di Kedah ni bukan dia hitam saja lah. Satu Kedah. Walaupun nama ayak tapi tak ada ayak. Khususnya di apa nama tempat-tempat tentu lah, macam di Tanjungdawai selalu ada kan masalah ayak di Kuala Kedah. Bahkan masih ada lagi kawasan-kawasan yang menggunakan air masyarakat di Bali kan, sebagian di Yan, baru-baru di Yan kepala ayak kan dia perbaiki pipe-pipe untuk itulah air masyarakat kan. Dan berkala air bersih sadar ni belum lagi apa nama mencapai tahap yang kita memuaskan lah kan, masih ada beberapa kekurangan atau kerosakan begitu lah. Dan alhamdulillah pihak kerajaan pun dah ambil tindakan lah untuk menangani masalah ini. Dalam sidang tahun lepas pun dah dibentangkan oleh apa nama MOSCO air Datuk Su tentang dah kita dah mula pun jalan kan apa nama 5 LRA yang baru. Pembinaan dia lah. Loji rawatan air. Loji air. Dia berselerak di satu Kedah ni lah. Antaranya dia untuk kawasan saya tu di Pelubang. Pelubang Pasu tu lah. Pelubang ni dia akan cover dua daerah. Kota Setak dan juga Kuala Pasu. Jadi insyaAllah bila siap tu, itu pun dah siap tu lambat lagi lah, tahun 2023. Dia mula bulan Mei 2021 ni, lebih kurang 3 tahun, dia akan siap pada Jun 2020, 2024. 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Jadi 3 tahun panjang. Dengan ayat panjang lah, tak ada ayat kata 3 tahun. Setengah jam puasa iman lah. So kita kena cari langkah-langkah yang jangka pendek ni, jika sederhana untuk kita tangani masalah ni sebelum masalah yang suruhan tu dapat ditangani dengan pembinaan RIA tu kan. Jadi kebetulan lah dua minggu lepas saya ada bersama dengan pegawai SADA yang datang ke pejabat saya lah, tentang saya simpul dan main lah sebab apa ada masalah yang di tempat saya tu. Terutama di bahagian tengah dunia hitam tu. Melibatkan PIDA 4, PIDA 5, PIDA 6 tu lah yang cukup serius lah kan. Ayat tersebut tu di penghujung kepada seorang daripada Pelubang lah. Ayat apa nama tekanan dia rendah, piping dia lama kan. Jadi ya, bersembang dengan SADA tu, dia beri cadangan, saya beri cadangan kan. Jadi insyaAllah dalam minggu ni saya akan berjumpa dengan Yang Berhormat Esko Ayang ni lah, untuk kita ambil langkah sederhana ni, kita nak perbesarkan atau menggantikan pipe yang sedia ada atau bertambah apa nama pipe baru yang lebih besar 12 inci kepada pada Sungai Korok tu, potong kepada PIDA 3 PIDA sampai dah Jalan Salang sana tu lah, yang akan memberi sedikit kelegaan kepada mereka yang di tengah-tengah tu lah, PIDA 4, PIDA 5, PIDA 6 tu. Bila ada pipe baru ni yang lebih besar disambung pada pipe yang sedia ada ni, jadi tekanan diangkat tinggi sikit lah kan. Masalah sekarang tekanan rendah. Tekanan rendah, dia ayat tak sampai ke tempat-tempat tu kan. Bila ada satu dia kawasan tinggi ke apa yang menyebabkan dia tekanan? Dia hitam ni dia pamah lah, dia rendah kan. Tapi dia jauh, sebab jauh dia berubah dia jauh kan. Jadi tekanan dah sampai pujung dia rendah lah kan. Tak terkira NRW hak sekarang je lah. Itu pasal lah tu. Pasal hilang tu pasal kan. Bocok lah apa tu. Ini tekanan tu pasal lah kan. Jadi bila siap ya perubahan tu, insyaAllah matang ni ada akan selesai lah 2024. Di samping kita nak cuba setahun ni untuk adakan paik baru tu untuk tampung sementara ataupun apa memberi kelegaan sementara kepada mereka yang terlibat ni lah. Sementara tunggu 2024. Cikgu nak isu pembinaan LRA Pelubang ni. Cakap-cakap orang ianya sepatutnya dibina 2018. Tapi bila kerajaan lain yang naik tu diubah kontraktor. Bukan di Pelubang aja, semualah. Semua tu. RA tu sebenarnya patutnya dia dah, dia kata luluskan 2017 dah okeylah. Dah dapat keluar tender. 2018 kena bina dah kata dah. Patutnya dah start 2018 dah bina dah. Tapi bila tukang kerajaan ni, bila MPH ni dia jadi hold lah, dia terhenti 2 tahun lah. 2 tahun. 2 tahun tak berjalan dah tu kan. Tak berjalan sebab apa, pernah review balik kontrak badal lah, asal apa kan. Bila kita ambil alih kerajaan tu, yang mampu kita menteri pusat kita ni, dia laju lah tinggi tu kan. Dia memang dah faham sangat tentang ayak ni kan. Dia buat tindakan segera bersama dengan Esko Datuk Su kita ni. Alhamdulillah lah. Kita dah mula keluar ke tender semula, dan ada dah masuk tender dan kita dah pilih tender sebagainya kan. Jadi itu pun makan masa juga. Makan masa ya, setahun juga lebih kurang setahun baru mula kan. Kita ambil bulan apa nama pemerintahan bulan 5 tu, ni baru mula setahun lepas setahun lah. Baru mula projek tu insyaAllah. Jadi dia orang kata apa, 2 tahun tu terbuang begitu saja lah. Patutnya tahun depan siap lah. Betul. Kalau mula 2018 tak patut lah. 3 tahun. Jadi cikgu, kalau kita kira 2018 tu mula dibina,
dengan jangkaan akan siap 2022. 2022. Ha. Jumlah penduduk sepadan dengan yang nak dibuat. Ya, ya, ya. Tapi ya, 2024 penduduk dah makin bertambah. Hmm. Apakah dapat menampung ataupun terpaksa buat lagi pula? Jadi macam tu. Dia dia kata tu yang MP sebut kan. Kita punya bangunan Kedah ni maju, laju kan, tapi dah tak seiring dengan tindakan infra ni. Ya. Ayak dan juga api kan, elektrik ni dia tak seiring dengan tu kan. Jadi kita akan ada masalah, tapi insyaAllah kita kena pasti masalah tu. Walaupun kita mungkin setahun dua selepas tu kita akan jumpa balik masalah kan, tapi kita boleh cover insyaAllah. Kita boleh cover dengan kita tambah baik kepada logistik ada. Dia mungkin akan berlaku masalah ayak ni bila PPRD. Ya, ya, ya. 600 buah rumah saya tu. Saya pun tu. Baru ni apa demonstrasi pasal nama cikgu boleh. Ya, ya, PPRD itu dia projek rakyat disewa kan. Ya. Yang dah jawapan sidang tu baru ni pun ada jawapan daripada yang Exco apa nama berkenaan tu. Kita akan mula tawar ni awal bulan minggu lepas ni tawarkan. Bukan kita lah, maksudnya Kementerian apa Perumahan dan Tempatan yang akan tawarkan kepada dia lah. Ya, ya. Dia ada 630 buah rumah. Ya. Yang dah siap dibina kurang lebih setahun lepas lah kan. Hujung 2019 siap dah tu kan. Cuma dia delay sikit tu lah, mesti dia nak tukar daripada SPMB kepada Kementerian apa nama pengguna apa nama Perumahan dan Tempatan, bahkan dia proses tu dia agak lambat sikit, kendala sikit. Ini baru ditawarkan. So bila 630 orang tu, 630 buah rumah tu, kalau kita kali 3 orang purata apa atau 4 orang pun 2000 orang lah. 2000 orang. Pengguna baru pengguna kan. Baru, kan? Ha. Dia ada pun dia tambah kan, yang yang akan guna ayak. Kapasiti ayak tu. Ya, walaupun ada tangki dia tu, dia punya tangki yang besar, tapi nak pam ayak tu lah. Ya, yang sedia nak pam masuk tangki tu kan. Ha, tu dia akan diganggu. Itu saya dah sembang juga dengan apa nama Persada, dan insyaAllah bulan sama saya akan jumpa dengan Esko. Saya bulan-bulan tu lah. Ya, tentang ya, kita ya perlu ada satu orang atau apa, satu gerakan dah supaya benda ni tak datangkan masalah pada pengguna dia. Yang di situ okey lah. Mungkin depan yang nak tadi tak masalah apa, tapi orang lain tu yang bawah lah kan. Yang tak nak tangki tu. Kesan kepada orang lain tu kan. Jadi apa sebenarnya berlaku dengan cikgu PPRD ni? PPRD ni dia terkendala sikit perlibatan dia kurang setahun lebih kan. Tapi sekarang ni daripada dah mula buat apa nak penawaran insyaAllah lah. Sekarang ni daripada dah hubungi mereka yang apa layak lah kita katakan kan. Untuk pasal pertama lebih kurang 453 orang lah mereka sedang hubungi secara calling, secara apa nama SMS, secara surat, apa nama surat sebagainya. Surat dah lagi 2 hari. Ada lagi. Apa WhatsApp ni. Untuk mereka ni berhubung awal dengan pihak bank untuk tentukan sama ada mereka layak tak layak untuk buat pinjaman. Sebab dia kena bayar ni. Ya, ya. Rumah kurang lebih harga RM140,000. Ya. Kerajaan bagi subsidi lebih kurang RM1,000. Kena bayar RM40,000. Ah, RM42,000 lebih kurang tu ya. Campur kos lawyer mungkin dah RM2,000, RM44,000 lah. Ya, ya, kena bayar kan. Itu semua kena bayar kepada SPMB. SPMB ni syarikat atau ejen yang lantik oleh kerajaan untuk jadi ejen penjual lah rumah ni kan. Pada rakyat ni yang dapat, yang layak dapat tu. Jadi apa satu lepas ni kalau orang tu dia layak dapat pinjaman, bank kata dia layak dapat, dia akan maklum pada SPMB, SPMB akan beritahu pakai apa KPKT. Kita akan keluar satu orang lah. Lepas tu mereka akan mula duduk lah. Jadi pun duk faham PPRT, bukan PPRT. Itu masalah. Sama yang jumpa saya tu. Dia kata ni PPRT boleh bayar apa lagi kan. PPRT ni, ni PPRD. Jelas orang pun dia ada sebut PPRD kan. PPRD sewa. Dia online pun sebut PPRD sewa kan. Bukan PPRT yang dibagi. Termiskin tu bukan. Itu bukan. Itu tanah saya sendiri. Kerajaan yang buat rumah dah tu, tu boleh PPRT kan. Hari ni kita kena, mau tak mau kita kena beli kan. Kita sewa beli kan, kita kena. Tapi rendah lah murah, RM42,000 ya. Banding harga saya RM140,000 lebih kan. Subsidi RM100,000 tu. RM100,000 subsidi. RM600,000. Rumah 3 bilik 2 bilik ayam. Allah. Oh my Lord. Saya rasa ada kemudahan macam-macam. Ada balai raya dia katakan. Ada surau. Ada dewan ramai sebenarnya. Jalan pun elok, teratok tu elok. Ada padang mainan apa kan. Cukup elok. Dia kena bayar sikit, tak banyak sikit. Sekilas 1/3 lebih kurang. 1/3, 4/4. Selama berapa tahun tu cikgu? Atas bank. Yang lama dia mungkin, Cikgu di ayat hitam ni, kalau kita sebut orang kenal PIDA. Ada orang apa PIDA cikgu? PIDA. Banyak PIDA, belah-belah PIDA. Dia polis pada PIDA lah. Cumanya cikgu, menjadi permasalahan isu jalan. Kita tak tahu, ada orang kata siapa kerajaan tak tampung dalam berlubang ni. Rupanya jalan ni jalan mada. Kalau ni jalan ni. Jadi macam mana kita nak kenal pasti ni jalan mada, ni jalan negeri. Dia ada 3 jenis jalan lah. Ya, di situ. Satu jalan persetuan. Contohnya diurus ataupun gunakan pasukan jalan persetuan kan. Jalan Putra, jalan Kodiah tu tak salah apa, jalan Kodiah kan. Kemudian jalan-jalan negeri, jalan di antara tu lah macam jalan Singapura, jalan Salang, jalan Kodiah, jalan negeri kan. Itu tak salah apa tu. Itu memang dah ada pertukaran kerajaan persetuan baik, negeri baik yang
berkala lepas akan tengok post tak baiki apa dah. Sekarang dalam mesin baiki ni, pantang-pantang ada baiki jalan satu kedah kan. Baiki apa WhatsApp apa dia kata tak masalah apa. Masalah jalan ladang ni lah. Ya. Pida ni. Jalan pida. Kaitan pida lah, pida ni pida. Pida ni pida kan. Ya. Satu sampai tempat kampung dekat Dusun Jaya tu sampai 8 lah, dalam pida 8 kan. Kemudian dia ada pida mata mahang, pida mata tu dia kan. Banyak pida lah. Satu tu pida ada kurang 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo dia punya panjang dia jarak dia antara dua jalan besar kan. Ya ya. Dan memang dia menghubung ke kampung lah, pindah kampung. Memang dia jadi apa nama masalah ni bila dulu memang dia bawah madah. Bawah madah ni madah dia cuma boleh taraf dia cuma batu, jalan batu lah. Batu kasaran tu, jalan batu ya. Cuma bila mai masa NCIA, masa Pak Lah di dalam tray tu ni. Apa bubuh tak? Bubuh tak tu okey, alhamdulillah lah kan. Tahan dah 2 tahun. Bonus lah jalan. Jalan tu jalan pida, jalan digunakan oleh jentera apa nama sawah ni. Mesin padi yang berat opatan tu, lori yang berat opatan tu kan, mana tahan. Kan maksudnya bila mai dia kiri kanan apa jalan tu apa sungai terusan. Kan. Bila hujan turun dia ada masalah lah kepada tanah tu. Apa dah jalan tu bila dilanda pula lori, landa apa nama mesin padi landa tu. Rosak kan, 2 tahun tu lebih lama lah. Kena baiki balik. Baiki kalau pergi kat madang, mana tak, kami tak ada tar. Kami cuma boleh bagi batu ya. Buah batu, tak ambil lah. Buah batu atas tar kan. Tahan asat. Hujan ke apa tu habis kan. Ini masalah tu. Saya baki banyak kali hal ni. Ini bukan baru dia 10 tahun terakhir yang berlaku ni kan. Bukan baru kan. Saya baki banyak kali dalam nasib dan tu. Alhamdulillah lah, dia diberi perhatian oleh pihak apa kerajaan. Awal tahun ni kerajaan angkat dalam surat esko supaya jalan-jalan bawah madah ni diselenggara oleh kerajaan negeri lah. Di bawah Paris Sikabar kan. Bawah GPS. Alhamdulillah. Dia sekarang ni insyaAllah letakkan bawah GPS. GPS saya akan ambil tanggungjawab untuk menyelenggara jalan-jalan ni. Dan saya rasa ialah tak akan selesai lah setahun dua ni lah kan. Bukan masa panjang. Sebab saya tanya dewan tu, dijawab oleh esko dalam secara bertulis ni. Kurang lebih ada 155 batang jalan pida ni. Di suruh Kedah. Bukan kata dia hitam saja. Dia belah jerai, belah apa ada kan. Belah penang pun ada kan. Kawasan-kawasan madah ni. 155 batang. Lebih kurang 474 km panjang semua tu. Lepas start Kuala Lumpur. Kalau nak putar biasa saya tanya SFO ataupun kawan-kawan ni. Kalau putar biasa, tak ni lah kan. Dia kata boleh pergi 75 juta. Baru elok lah kan. So dia kata tak mampu lah nak buat masa tahun dua ni. Tapi dia akan buat pangkat-pangkat. Kita akan pergi tengok jalan teruk dulu kan. Kita akan baiki atau jalan utamaan, jalan-jalan yang jadi jalan utama lah. Macam hitam tu jalan pindah tiga. Dia terasa kuat main ke Batu 17 ni. Itu jalan utama. Dia digunakan oleh pelbagai orang untuk cross. Cepat kan. Itu kita akan utamakan. Alhamdulillah saya pun dah ligan jugalah Kementerian Jabatan Perdana Menteri pun dapat insyaAllah. InsyaAllah kan dalam dekat ni kita akan dapat dua jalan. Pilih 5 dan juga jalan. Dia 75 juta tu kita kata keseluruhan. Keseluruhan. Tapi dia 2 tahun sekali kena upload. Ada kena lah. 75 setiap 2 tahun lah. Dia jadi itulah. Sebab kita digunakan jentera berat. Ya. Dia jalan pida. Walaupun jalan ladang, sekarang jadi kampung dah. Tempat rumah. Di sepanjang pida tu kan. So dia naik jadi jalan kampung, bukan jalan pida lagi kan. Bukan jalan ladang lagi, jalan kampung. So dia kena urus ditadbir ataupun sekarang cara jalan kampung oleh GPS ataupun pihak maris lah. Pakat duk tambun tanah buat rumah. Dia lah. Orang pencet balik buat rumah ni kampung. Betul. Sonok kan. Rumah lah elok. Letak lah elok. Jalan teruk orang kan di kampung kita. Saya nasib baik lah tahun ni tak ada apa raya. Tidak raya ni semua telefon. Dan mereka kita yeah. Kawan kita ni apa ni? Jalan teruk sekarang ni. Mereka balik Kuala Lumpur. Kereta Alphard, kereta apa ni? Kami kata, wah teruk jalan ni kan? Apa-apa ni? Webby dia apa ni? Ini saja. Alah, itu antara isu. InsyaAllah lah. InsyaAllah kita dah angkat dah ni dan negeri pun setuju. SFO pun nampak dia pun nampak pergi lampu hijau lah. InsyaAllah kita akan semasa-semasa kita akan berkotak semula dan memberi kelesaan pada rakyat lah insyaAllah. Untuk 2 tahun, cikgu dia tahan 2 tahun lah. 2 tahun, 3 tahun tu lah. Bergantung pada jalan tu lah kan. Dia kiri kanan tu sungai. Terusan kan. Dia memang dia mudah apa ban tu kan. Bila mah hujan dia mendak lah. Mendak lah, ya. Okay, alhamdulillah cikgu. Isu berkaitan dengan apa yang berlaku dalam DUN, khususnya isu ayak, isu jalan pida dan juga isu rumah PPRD. Itu yang besar. Itu yang besar. Yang besar. Dekat ni lah kan. InsyaAllah kita boleh selesai kot. InsyaAllah. Kita harap mereka dapat dipermudahkan lah. Ya. Dia kriteria orang hak PPRD ni macam mana? PPRD ni dia
yang saya yang tak ingat dia kena berkahwin, anak 3 orang gitu. Pendapatan dia bawah pada 3000. Potensi wang si keluarga dia kan itulah. Di samping yang diselit juga yang anak tempatan orang di apa nak ikut pasu celuk maksudnya hitam lah kan, walaupun orang punya boleh mohon juga tapi keutamaan pada anak tempatan gitu. Ya, cuma betul. Lagi tu dia mampu untuk bayar. Sebab yang main rasanya ni adalah kurang 30 orang lah yang lepas buat bancian tu yang tak mampu. Rasakan lah pick up bank, bank kata tak layak untuk buat pinjaman. Yalah, buat benda solong dua, tulis getah, niaga kecil-kecil. Tak ada SSM pun tak ada, buku subsidi yang ada angka besar pun tak ada, data bank pun tak ada. Jadi bank pun, dia bank dia ada peraturan dia. Okay. Tak boleh kita nak pergi minta tu kan, walaupun kita boleh. Dia nego. Kita bukan boleh pergi jadi muduk, aku boleh bayar. Tak mau, dia mau bukti tu kan. Itulah, tu pun kita nak fikir macam nak buat, tolong juga kan, nak tolong macam mana depan ni. Memudahkan depan ni. Nak rumah. Kita faham, kita minta kan, tapi tak boleh. Sebab syarat dia dengan bank tak boleh pergi pinjaman kan. Dia tak mahu berlaku dulu macam kita rumah bayi apa rumah rakyat di Magong kan. Bila zaman Said Izan dia mesti usah dulu kan. Bila mana ramai tak bayar. Bila tak bayar tu dia kesan dia kepada pembinaan rumah baru di Kedah ni kan. Jadi tak bayar kerajaan pusat. Pusat pun tak bagi. Hak ni pun tak bayar habis kan. Ada baru lah kan. Dia masalah tu lah. Dia tak mahu tertangguh pembayaran tu. Jadi kesannya pada rakyat yang lain dalam rumah tu. Orang lain yang memerlukan juga lepas tu. Jadi insyaAllah pada penonton yang dirahmati sekalian. Sesi kedua kita kita cerita pasal DUN ni. Dan cikgu dah terang dah pasal isu ayak, isu PPRD, rumah disewa, bukan termiskin. Salah faham tu. Dan juga isu jalan pida. Semoga kita harap dengan pencerahan daripada cikgu ni boleh memberi satu kelegaan lah kepada rakyat dalam DUN ayak hitam khususnya berkaitan dengan apa yang berlegar ataupun isu-isu yang melingkari rakyat dalam DUN ayak hitam. Jadi penonton di sana, di luar sana, kita akan kembali selepas ini dengan soalan-soalan berkaitan dengan kenegaraan dan juga isu yang melingkari negara lah, khususnya kebenaran kerajaan selepas memberi kelonggaran untuk merentas negeri. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Billahi Rabbah wa bil Islam dinna raditu بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا Allah, you're the source of life and you're the source of truth. To obey you I strive and my aim is pleasing you. Allah, you are the only one, your promise is always true. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day, I'll say in all my prayers, I'll be through. بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ولمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا My eyes cannot see you, and yet my heart believes. Your miracles surround me, so clear and easy to see. Allah, you are the greatest, and I submit to you. You know my deepest thoughts, you know everything I do. And I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day, I say in all my prayers, I'll be through. بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah hari ini kita dah selesai buat ziarah ataupun kenapa ziarah menyampaikan sumbangan kepada ibu tunggal dan juga mereka yang menurunkan sumbangan di kampung Kepala 20. Kampung tempat saya lahirkanlah sebelah sana tu. Jadi lepas menang piara ini, terutama saya mai ke sini untuk sampaikan apa nama sumbangan yang untuk ini. Sebelum ini kita tak ziarah itu ya. Jadi terima kasih kepada pihak Taimah Kerayat Dua Hitam yang telah bersama yang baik mungkin untuk kita menjadikan program ini, dan juga terima kasih kepada mereka yang berikan sumbangan kepada kami untuk kami sampaikan kepada mereka menunjukkan. Alhamdulillah hari ini kita telah sampaikan kepada 10 buah rumah ataupun 10 orang ibu tunggal dan juga pakar miskin di kawasan sekitar kampung Kepala 20. InsyaAllah kita akan teruskan lagi ziarah ini minggu depan dan minggu sekali lagi sehingga kita berjumpa dengan isteri, insyaAllah. Dan petang ini kita akan sampaikan sumbangan di Pondok Ustaz Jaf di Pria Batu pula, insyaAllah. Jadi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton di luar sana, kita kembali dalam program Bicara YB. YB kita Kedah Sejahtera bersama dengan Cikgu Ad Adun Ayah Hitam, dan kita baru saja tadi membincangkan isu berkaitan dengan apa yang berlaku dan apa yang sedang dibuat untuk kebaikan dan kebajikan rakyat, khususnya di Adun Ayah Hitam. Jadi untuk yang kali sesi yang terakhir ni cikgu, kita nak bertanya berkaitan dengan isu yang panas sekarang ni, bila kerajaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan kebenaran merentas negeri hari Isnin lepas. Jadi orang ya hitam banyak duduk di Kuala Lumpur lah cikgu. Ada ramai. Dah banyak raya penuh lah. Jam ya hitam. Dah pun banyak keluar balik lah. Mula balik dah. Jadi cikgu, kita mendapat tahu lah cikgu ni sebenarnya ada satu harapan. Hasrat untuk menjadikan ayah hitam ni sebagai RNR. Untuk orang nak pergi Kuala Perlis. Jadi cikgu boleh cerita sikit apa dia harapan cikgu, hasrat cikgu. Dan kalau boleh, cara macam mana yang cikgu nak jadikan ayah hitam ni sebagai RNR? Ni saya nampak macam ni lah. Kita duduk di pekat hitam tu. Kan tengok bas lalu. Daripada daripada start pergi Kuala Perlis tu kan. Banyak bas lalu pergi pelancong lah. Bas, coaster kan. Kereta-kereta mungkin kita tahu lah. Tapi mungkin banyak kereta lalu lah nak pergi naik feri di Kuala Perlis. Nak pergi Langkawi. Naik di Kuala Perlis, di Perlis nak pergi Kedah kan. Dah lalu kat hitam ni. Lalu saja ya, tak berhenti. Tak berhenti kan. Dia pergi berhenti di Perlis tu. Tak berhenti sebelum lalu start kan. Mungkin tu kan. Jadi saya nampak kita terpas peluang tu lah kan. Lalu saja ni hampati lah saat kan. Beli sekupang dua ke apa dekat hitam ni kan. Jadi timur idea tu dah saya bincang dengan sahabat-sahabat kawan-kawan. Dia pun nampak setuju kan. Saya sebut dalam apa program saya bersama apa Hello YB dalam Kedah. RMK. RMK tu Kedah apa nama? Apa FM apa Kedah kan. Sebut tu lah. Bisa Kedah tu. Jadi ada sambutan yang baik lah. Nampak sebut boleh patah. Bagus juga apa cedah ni kan. Cuma ada pembangun. Cuma saya masih lagi belum buat kata kerja yang lengkap lah, cuma dalam perangkaan gitulah cara kasar tu kita akan buat kata kerja. Saya pun dengan pegawai kewangan negeri pun dia kata ya, YB buat kata kerja tengok kan, kita tengok macam mana kita boleh tolong boleh buat kan. Lagipun kawasan tu pun dah jalan putera pun sekarang dalam pasal untuk dibesarkan daripada simpang Kola sampai ke ke Perlis lah kan, yang besarkan tu mungkin melibatkan kawasan tu jugalah. Jadi benda-benda tu kita ambil kira, kita akan buat satu apa kata kerja yang mencari satu tempat yang sesuai untuk kita bina satu area mini lah, taklah besar macam Matabah lah apa tu lah, yang sesuai dengan hitam lah kan. Tapi ada kemudahan-kemudahan yang boleh digunakan oleh pelancong lah, berhenti di situ. Contohnya kita ada surau, kita ada tandas, ada bilik mandi yang mencukupilah dengan bilangan yang tertentu. Kita ada kedai-kedai atau gerai-gerai untuk jualan makan, minum sebagainya dan jual tenjerah hati sebagainya lah. Jadi kita pun boleh minta, dah ada persaraan tu kita boleh deal dengan pihak ejen pelancongan tersebut kan. Kena ada syarat daripada berhenti dia. Contoh-contoh gitulah kan. Kita boleh buat macam tu. Boleh buat macam tu kan. Kita berjumpa dengan menteri ke apa dengan pelancongan, kita boleh buat macam tu kan. So lepas keluar daripada Tol Utara ke Selatan Lok Star ni, lalu Medan Putera ni, sampai tu dia pada berhenti tu. Dia produk apa yang cikgu nak angkat dia hitam? Ya hitam ni lot berada kan? Dia lot sawah berada. Ya. Dia kalau itu kita mungkinlah dari segi kalau contoh yang boleh mudah kita buat kedai makan. Kita kedai makan yang satu jadi ikon lah yang kita kata apa nama temenung apa panah ke apa contoh gulai temenung apa ataupun situ ada kolang apa udang kepan tu, udang harimau kan, kita buat satu menu yang
orang boleh suka ataupun dia tak boleh viral kalau masyur kata kan, dia ada tarikan untuk mentah nak pi kalau boleh kena berhenti tentu makan nasi gulai temenung panas contohnya kan? Atau kena apa nama mi kuah udang raimau orang apa itu kan? Di samping kedai yang jual teramata ataupun bahan-bahan produk, produk daripada air hitam tu kita boleh galakkan orang kampung buat impin buat angin ya, kan dia itu kan dia nak beli pakan makan di Langkawi kan? Atau balik masih ingat beli balik kampung kan, kan? Ataupun lain-lain benda yang kita rasa boleh buat sakap kecil-kecil buat sakap-sakap hiasan ni kan buat apa nama raga ikan kecil-kecil juga sebagai teramata kan tandanya orang sawah benda raga ikan ni buat dulu ni benda ni jadi satu apa nama kebiasaan dia pengguna lah mencari ikan sebagainya mungkinlah antara yang saya nampak gitulah di samping kita yalah, di samping kita boleh bagi kerehatan daripada nak video dia apa di apa nama kalau boleh pun mungkin sesak di sana. Kan di sini dapat lapang sikit. Dapat mandi, mandi apa semua kelesaan sini kan. Sampai mereka pun selesa. Yang hitam pun dapatlah jual sikit sebanyak apa yang ada yang hitam kan. Membantu ekonomi setempat. Itu yang paling penting. Saya nampak itulah. InsyaAllah kita akan kebukakan benda ni ke atas lagi. Kena buat segera je guru dengan saya. InsyaAllah. InsyaAllah apa. Jadi laut pun ada yang hitam. Bendang pun ada. Bukit pun ada. Bukit pun ada. Lengkap. Kita kata jadi kena ambil manfaat tu. Jadi orang yang nak pergi Perlis ni nak pergi Langkawi berhentilah sat. Sekejap jam sejam itu kan. Semayam mandi lepas selesai kan pergilah makan-makan. Sementara nak buat R&R pula boleh berhenti dah. Boleh lah tapi lah sesak sikit lah jalan dia sempit kan. Dia ganggu kalau berhenti lah. Dia tak ada tempat yang selesai kalau bas besar nak parking macam mana kan. Tapi boleh berhenti lah pun boleh lah. Berhenti tak masalah apa lah kan. Kalau orang nak kereta tu boleh-boleh tak ada. Kereta boleh berhenti lah. Boleh berhenti. Tengok restoran tu mana-mana. Banyak kedai makan, banyak apa dan tempat yang boleh kita guna untuk ni lah kemudahan orang yang lalu-lalang je lah ada bank pun ada sebagainya kan insyaAllah cikgu bila kerajaan membenarkan rentah negeri ni jadi serta tentu saya pun tak tahulah mereka ni betul nak balik kampung ke nak melancong waktu sebelum tergemak je lah kita tutup kita duduk tutup tu mereka duduk kalut nak balik kampung bila buka rupanya pergi melancong jadi cikgu tengok apa harapan cikgu dalam pelancongan khususnya di Langkawi dan apa yang boleh memberi pulangan kepada Kedah. Langkawi ni permata Kedah. Kan sejak zaman Ustaz Izan dulu lah dia tukar diisytiharkan zaman Kedah jadi pulau jadi permata Kedah kan hak Kedah. Hak Kedah bukan hak Atramansa dah Kedah kan. Kedah cuma dia terpisah dia darat ni kan dia jadi pulau kan. Hak Kedah ada kurang 100 buah pulau di Langkawi tu. Semua hak Kedah tu. Jadi saya difahamkan kemarin pada rekod sebut dalam masa buka sejak awal ni lah kan masa bubble travel. Bubble travel. Sudah 85,000 orang. Pelancong rekodkan masuk ke Langkawi 29.4 juta pendapatan kan? 29 juta ya. Maksudnya yalah memberi kelegaan pada pemain-pemain industri pelancongan di apa nama Langkawi tu kan dulu ni dapat pasal tutup apa nama hotel kedai makan tutup apa jet ski pun berhenti sat di pantai-pantai kan buat apa kan jadi ramai pelancong pula 85,000 yang besar tu kan jadi hotel pun dapat kembali pendapat orang menjaga pun dapat balik kan jalan-jalan dia hidup balik tu. Cuma kita ialah masa pandemik kita risau tu lah risau dari segi apa nama COVID ni kan COVID, cuma kita haraplah pelancong yang hadir dan orang tempatan pun jaga dari segi SOP dia dari segi apa nama harap-harap atau aturan yang keluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan MKN tu kena jaga lah tu kan supaya di samping kita dapat berhibur melancong menikmati keindahan alam sebagainya ni kita menjaga kita memeterah kita menyekat penularan apa nama COVID-19 Cikgu, kalau kita sembang nama bicara YB ni kalau kita tak cerita pasal politik terengkap YB ni memang politik lah kalau kita cerita pasal dia tak mahu nak jadi cikgu isu lah ni PRM Melaka ni jadi ke tak ada kita pun tak tahu jadi apa pandangan cikgu dengan hubungan yang ada dalam PN dan MN dan isu politik dengan boleh cikgu simpulkan untuk sesi-sesi terakhir kita ni ni yalah dia macam-macam tafsiran orang lah kan orang ni cara jasaran kan cuma ternampak yalah sekarang ni agak cool sikit berbanding 2-3 bulan lepas ternampak panas kan di Dewan Rakyat kan yang panas kan bila dah pertukaran APM ni atas pasport tentu tu nampak cool sikit lah bila benar apa pihak kerajaan pun ada MOU dengan pembangkang kan dengan dalam tawaran yang diterima oleh pihak apa pembangkang yang sama yang Tuan Sri Mujin buat juga tak semua ramai-ramai Dato' Sri Ismail Sampri tawaran dia pun kan tak apa tu buat politik kan nampak cool nampak cool jadi kuranglah apa nama suhu panas politik ni kita boleh pull sampai biar 15 insyaAllah lah dan kerajaan pun dia ada satu orang apa nama
ruang untuk dia meneruskan khidmat dia lah, untuk kita menjayakan PPN, Pelan Pemulihan Negara tu, dengan program vaksinasi pun dah insyaAllah akan sampai maksimal dia kan. Jadi itu ruang yang yang besar pada rakyat kerajaan untuk memberi khidmat kepada rakyat lah, insyaAllah kan. Jadi ada satu perkembangan yang positif dari segi itulah. Cuma politik ni dia dia dinamik, dia dia suka bergerak kan, dia dia hidup, dia tak mati kan, dia hidup kan. Ada saja itu. Tu tak tu berlaku di Melaka. Di Melaka tu bukan langkah pun, tu nak nak ubah kerajaan, nak ubah kerajaan. Tapi tak jadi ubah lagi, dah dia berubah kan. Dia akan jadi PRN kan, tidak tu berulang pada apa nama kerajaan lah kan tu kan tu. Tapi suhu dia ke panas sikit lah. Suhu dia panas balik sikit kan. Dia PRN Melaka tu kalau berlaku, dia berlaku dia kesan dia sampai ke pusat, juga kan, pusat kan. Sebab dia ialah BN cakap BN ni kan, BN cakap BN ni kan. BN pun dah sebut takkan bersama dengan Bersatu kan, Bersatu dengan apa, jadi ada masalah untuk kita cari calon sebagainya. Kalau berlaku pertubungan di Melaka di antara BN dengan PN ni kan, kesan dia ada di pusat pun kan. Di pusat tu sekarang masih lagi UMNO dengan Bersatu dengan PH Azul Rajaan kan, dia kesan dalam masa politik, masa kempen tu dia akan keluar macam-macam lah. Kata-kata aku aja kan, kesan tu lah. Tak boleh nak kontrol lah. Cuma kita harap lah benda ni, pimpinan kita kat atas semua parti tu dapat cool lah, beri utamaan kepada negara lah. InsyaAllah mudah-mudahan. Kita yakin dengan kepentingan kita. Nak pergi tu lah. Kita kena ketepikan lah. Ketepikan lah kepentingan politik yang sangat-sangat yang tak boleh beri manfaat rakyat lah. Kita kena tu kena ketepikan, kita tengok. Yalah, pelabur-pelabur dia pandang malah ingat. Yalah, kita sedang dalam pemulihan negara kita. Kalau kita berkelahi lagi, duduk hangat lagi ni, jadi pelabur pun dia tak mau main yang ya, kita ya, itu isau itu lah. Tak mau main pasal lari tu, lari keluar lagi sekarang kan, tak mau tu lah. Harapnya jadi insyaAllah aku, kita doakan pimpinan kita dia kepala lepas sejuk kan, dia mudah sekali untuk kepingan rakyat, bukan tinggal parti semata-mata. Okey, insyaAllah cikgu, kita harap isu politik, isu kerajaan benarkan rentah negeri dan sebagainya ni tidak mencetuskan kluster baru, cikgu. Jangan. Pengalaman kita di Sabah itu cukuplah. Cukuplah. Kita dah 90 lebih peratus dah. Yang vaksin kita tak mau. Tapi tak jaga dia boleh main balik kan. Benda dia benda baru. Benda baru. Varian-varian baru. Baru kita tak tahu kan. Ini bukan setakat negara, negeri, bukan negeri, negara pun buka dah ni. Bukan. Boleh pergi umrah. Boleh pergi umrah. Kalau nak pergi umrah pun ramai dah. Nak tanya kita ni macam mana. Bila kita tengok SOP Saudi tu ketat sikit, jadi pakat kerok lah sikit nak pergi umrah ni. Jadi cikgu, sebelum kita tamat kan siaran kita, saya nak minta cikgu bagi sikit nasihat lah, khususnya Dun Ayat Hitam, rakyat-rakyat Dun Ayat Hitam ni. Kerajaan dah benarkan rentah negeri ni, ampa jangan duk berhumpun ke apa ke, jangan timbul kluster baru lah. Dia minta cikgu bagi nasihat. Dia panggil berhimpun ni panggil Melayu lah. Dia suka berhimpun ni pun. Kalau saya tu ialah dia pala-pala pindah. Pala-pala pindah, dia ada tempat-tempat rehat, tempat apa tu kan tu. Memang dia akan ada lah. Dia akan ada kelompok yang main sembang, kan ada bebas lah tu dari budaya orang berbenang itu. Bukan dia ada kan. Dia susah buang tu. Dulu orang benang bila habis-habis kerja benang ni, bukan kerja apa, bersembang, duduk malam ngaji, bersembang, duduk kedai kopi ke apa. Itu memang budaya lama ni, bawa main tu. Cuma kita kena hadkan lah. Nak sembang boleh lah. Kalau nak main berhimpun juga pun kan, kena ada had dia lah. Duduk jarak, pakai mask, bahkan kalau hang ada mask yang main, duduk rumah kan. Ni depan nak main juga sembang kan. Dia dah sembang tu bagi lega dah. Itu sepatutnya sembang lah terpun dah lah. Sembang je kan. Boleh kesan pada orang ni. Sekarang tu lah jadi apa, ayat di Mekan, di Hitam, di semua tempat lah. Jadi kita pakai patut tak jaga lah. Kita bukan habis lagi ni. Walaupun main endemik macam N. Bukan N. Bukan dia era endemik tu, bukan N. Bersama, hidup bersama COVID. Hidup bersama COVID. Bukan dia N tu habis COVID dah. Mungkin tahun 2026 pun nak habis dah pakar kata tu. Pun nak habis apa nama penularan ni. Kita kena hidup dengan bersama dengan COVID. Cuma kita jaga. Kita ikut peraturan. Kalau kita rasa nak sihat, kita buat apa apa nama cek sendiri kita ni. Kalau kita rasa nampak positif, kita pergi ke beberapa orang tangan. Kita jangan duduk gagah lah dah. Gagah nak pergi juga. Kita demam dah ni, dah ni, tak mahu dah. Kita jaga, kita jaga kawan kita amat kan. Maksudnya, masing-masing ambil peranan masing-masing lah. Semua pihak peranan masing-masing untuk sama-sama kita mutuskan penularan COVID-19. Baik, insyaAllah. Kita harap macam itulah, bukan setakat Dun Ayat Hitam tapi seluruh rakyat Langi Kedah lah, khususnya dan seluruh rakyat Malaysia. Nak berjalan boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah apa. Tapi kalau tak sihat,
buat cara tak sihat. Pergi klinik, ambil ubat dan sebagainya. Betul. Kalau ada rasa dengan ada gejala, jangan duduk kerah pergi. Jangan duduk ketegar. Jadi kalau ada gejala tu buat swab sendiri. Buat swab sendiri. Dah boleh belikan, beli yadak tu. Buat ya, lepas tu pakat patuh lah. Kalau dah kata positif, kuarantin rumah ni. Ya. Itu masalahnya, insyaAllah. Kita harap apa yang cikgu nasihatkan kepada kita semua ni, bukan setakat untuk Dunia Hitam, tapi dia menyeluruh khususnya rakyat negeri Kedah, pakat-pakat kita patuhi SOP, pakat kita jaga kita, anak jaga pak, pak jaga anak, jaga mak, jaga keluarga, rakan sekerja dan semua, supaya COVID ni betul-betul end. Bukan hidup, supaya betul-betul end endemik, bukan jadi pandemik lagi. Jadi terima kasih sekali kepada Cikgu Ad sudi bersama dengan kita. Saya terima kasih kepada pihak yang jemput saya sampai pada hari ini. Ya, untuk cerita lebih lanjut lepas ni kita jemput lagi. Insya-Allah. Ya, insya-Allah. Jadi kita mengharapkan apa yang dibentang terang dan juga dijelaskan oleh cikgu diterima dengan sebaik yang mungkin oleh penduduk khususnya dalam Dunia Hitam dan seluruh rakyat negeri Kedah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian, kita bertemu lagi pada minggu hadapan dengan ahli panel yang lain, dengan kupasan isu yang lain dan sudah tentu bersama dengan wakil rakyat Dun Kedah. Siapa wakil rakyat minggu depan? Kita tunggu dan jangan ke mana-mana. Setiap hari Isnin, 9 malam, bicara YB kita, YB Kedah Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.